Yo guys, selamat datang di YouTube channel saya dan maaf saya baru upload lagi soalnya kemarin sakit banget, lagi sakit dan masuk rumah sakit dan saya akan unboxing lagi. Saya akan unboxing sepatu ini. Sepatunya adalah sepatu untuk kaki. Tentu saja. Jika teman-teman suka merek-merek asli atau mungkin bukan palsu, kaki adalah salah satu yang paling penting di antara tubuh-tubuh kalian. Jadi saya sarankan untuk pengguna sepatu boot, Anda pilih brand ini saja. Misalnya kalau Anda pendek, maksud saya bukan menghina, maksud saya Anda kurang tinggi, Anda sebaiknya memakai sepatu merek ini. Dan mereknya, brandnya yaitu Timberland. Ini dia, Timberland. See? Jadi kalau misalnya Anda ingin melangkah keluar atau mungkin jalan-jalan, dan Anda mempunyai kaki, sebaiknya Anda menggunakan sepatu, yaitu sepatu boot. Apalagi di musim penghujan, atau mungkin autumn, atau mungkin winter, untuk daerah-daerah luar negeri. Jadi pastinya teman-teman, jangan lupa memakai sepatu, dan pastikan sepatu itu adalah Timberland, ya. Saya membeli warna ini, hijau kehitaman. Saya suka warnanya, soalnya warnanya seperti apa ya, sudah dipakai beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun, dan ada beberapa warna yang lain seperti hitam pekat, juga warna hijau to, ada warna hitam leathernya, dan ada juga beberapa style-style lainnya. Tapi merek ini adalah merek yang sangat bagus dan banyak disukai oleh beberapa orang, terutama orang-orang Australia atau mungkin orang-orang di Indonesia. Dan harganya lumayan mahal, atau mungkin karena currency Indonesia juga agak-agak sedikit sangat kurang dibanding dolar. Jadi harganya sekitar $250 paling murah, mungkin $300 Australia, 2.600 lah. Dan sepatu ini sangat bagus banget, Ben. Sangat bagus banget, sangat stylish banget. Beberapa ukuran inci dari bagian ini, dia masih mempertahankan model seperti ini. So, halnya kuat banget, Ben. Saya juga menyarankan buat teman-teman hati-hati untuk membeli merek sepatu Timberland ini. Soalnya banyak sekali yang memasukkannya, terus sangat-sangat mirip sekali. Jadi, pertama yang Anda harus cek yaitu ada di bagian, nggak bisa kelihatan ya, ada bagian di sininya, ada dua mereknya, terus dia warna dalamnya ini agak sedikit kecoklatan. Terus di luar juga bagian-bagian ininya, ini sangat keras, men. Jadi kalau palsunya itu sangat sangat lembut banget. Di sini Anda bisa cek bagian ininya. Ini memang harus asli kuat, men. Jadi di sini ada juga lambangnya, terus ada kodenya di sini juga harus dilihat. Di sini ada nomornya karena di sini adalah made apa ya? Made in Thailand. Kayak pressnya lebih kuat dan lebih dalam bagian di sini. Bagian di sini keras banget. Ada sepatu boot yang bagus tapi agak berat. Ini ringan banget, men. Ringan banget. Gue yakin kalian suka. Beratnya itu nggak sampai 400 gram atau 300 gram. Ringan banget, men. Untuk ukuran sepatu yang tinggi seperti ini. Dan beberapa teman-teman atau mungkin artis-artis selalu memakai merek-merek boot seperti ini, ya. Jadi, guys, terima kasih sudah nonton YouTube channel saya. Dan pastikan subscribe video ini, ya. Subscribe. Jadi, saya akan upload lagi berikutnya. Terima kasih banyak sudah nonton. Dan